6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai, hai, hai. Selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 1. Kita belajar di tema 4, Keluargaku, subtema 2, Kegiatan Keluargaku, pembelajaran yang kelima. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Setiap sore Lani belajar di rumah. Lani belajar ditemani ayah dan ibu. Belajar bersama orang tua sangat menyenangkan. Siapa yang menemanimu belajar di rumah adik-adik? Apakah kalian ditemani orang tua kalian? Apa saja yang kamu pelajari bersama dengan orang tua kalian? Mungkin kalian belajar matematika atau belajar tematik bersama orang tua kalian. Pasti perasaannya sangat menyenangkan ya, kalian bisa belajar bersama dengan orang tua kalian. Ayah sedang duduk di ruang tamu. Ayah sedang merapikan buku dan alat tulis. Di meja terdapat pensil, pulpen, dan buku. Coba adik-adik hitung ada berapa jumlah pensilnya ya. Ya, ada satu pensil. Lalu pulpennya ada berapa adik-adik? Ya, ada tiga. Dan bukunya ada lima. Jadi jumlah pensil ada satu, pulpennya ada tiga, bukunya ada lima. Lalu di sini kita buat baris bilangannya sesuai dengan gambar. Kita susun dari bilangan yang kecil ke yang besar. Berarti ada bilangan 1, berikutnya 3, dan 5. Itu tadi baris bilangan yang kita susun dari yang kecil ke yang besar. Amati percakapan di bawah ini. Isilah titik-titik dengan kata tolong atau terima kasih. Ketika ayah sedang merapikan peralatan, Lani datang dan bercakap-cakap dengan ayah. Ayah punya permainan baru. Tanya Lani. Ada Lani, ayah punya kartu bilangan. Jawab ayah. Ayah, titik-titik jelaskan cara bermainnya. Kira-kira kata yang mengisi titik-titik ini adalah kata apa adik-adik? Ya, kata tolong. Jadi ayah tolong jelaskan cara bermainnya. Cara bermainnya mudah. Susunlah bilangan berdasarkan pola tertentu. Perhatikan pola bilangan yang ayah susun. Jelas ayah. Lani boleh mencobanya? Tanya Lani. Boleh Lani, silahkan. Ayah senang Lani rajin belajar. Titik-titik ayah sudah membantu Lani belajar bilangan. Sama-sama Lani, jawab ayah. Nah adik-adik, titik-titik di sini kita isi dengan kata apa? Ayo, kata tolong atau kata terima kasih? Ya, kita isi dengan kata terima kasih. Setelah belajar bilangan, ayah membantu Lani belajar bentuk segi empat, segi tiga, dan lingkaran. Lengkapi gambar yang hilang pada pola di bawah ini. Di sini ada pola gambar segi empat. Yang pertama, segi empatnya hanya ada satu adik-adik. Lalu ada tiga, berarti segi empatnya bertambah berapa ya? Ya, bertambah 2. Dari 3 menjadi 5. Bertambah berapa segi 4-nya? Bertambah 2 juga. Berarti pola gambarnya nanti itu bertambah 2 segi 4. Dari 5 itu menjadi berapa ya adik-adik? Nah, kita isikan di sini. 5
ditambah 2, berarti ada berapa? Ya, ada 7. Kita hitung adik-adik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ada 7 segi 4. Pola berikutnya adalah gambar segitiga. Yang pertama segitiganya ada 2, lalu ada 4. Nah, berarti jumlahnya bertambah berapa di sini? Bertambah 2 adik-adik, maka selanjutnya pun juga bertambah 2. Kalau 4 segitiga ditambah 2 segitiga, ada berapa ya jumlah segitiga di kotak yang kosong ini? Iya, ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita lanjutkan adik-adik pola gambar lingkaran. Pertama hanya ada 1 lingkaran, lalu ada 4 lingkaran. Dari 1 ke 4 itu berarti lingkarannya bertambah berapa? Ya, bertambah 3. Jadinya 4 di sini lingkarannya. Nah, dari 4 ditambah 3 itu ada berapa lingkaran di sini? Ada 7. Nah, 7 ini untuk mengisi ke yang kosong, berarti 7 ini ditambah 3 lingkaran lagi. Berarti 7 lingkaran ditambah 3 lingkaran, ada berapa adik-adik? Ya, ada 10 lingkaran. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi ada 10 lingkaran. Mudah ya adik-adik. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 4, subtema 2, pembelajaran yang kelima. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.